Oke. Okay. <coughs> Jadi kita udah nunggu sekitar 15 menit. Thank you buat teman-teman yang udah nungguin dan hari ini adalah pertama kali kita akan bahas yang namanya ruang saham US Stock Market Watchlist ya teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin ada beberapa yang uh, belum bisa masuk dalam uh, US Stock Channel dari ruang saham dan karena beberapa alasan, misalnya karena uh, udah bikin go trip dan ternyata uh, pakai token bukan dari ruang saham. Nah, di sini kita memberikan kesempatan buat teman-teman uh, bisa uh, mendapat fasilitas dari ruang saham, yaitu ada screening watchlist, ya, ada screening watchlist dari kita dan apa aja yang lagi mau kita pantau, gitu nah jadi sesi ini sebenarnya kita akan buat uh, super singkat 15 menit sampai 30 menit aja ya karena di sini memang uh, kita hanya sharing uh, beberapa emiten yang menurut kita potensial dan rata-rata yang kita sharing biasanya adalah emiten blue chip ya kenapa blue chip karena memang uh, US stock market bisa dikatakan cuma sebagai hasil kita, dan kita nggak mungkin dong pantauin terus sampai subuh subuh terus paginya udah lanjutin uh, pasar saham Indonesia gitu. Jadi, kita prefer emiten-emiten uh, blue chip agar memang memang lebih pelan tapi kita juga jauh lebih safety. Oke. Okay. Nah, di, di US stock market watch list ini uh, saya akan katakan disclaimer dulu ya. Jadi yang pertama, uh, di sini kita hanya membantu untuk memberikan watch list dan insight buat teman-teman di mana di US stock market itu eh, emitenya enggak cuma 700 ya guys seperti di Indonesia tapi udah lebih dari lebih dari 1000 dan ribuan banget jadi buat screening pun pasti teman-teman eh, akan kesusahan apalagi melihat eh, banyak emiten yang brand-brand besar tapi belum tentu dia emiten blue chip. Nah yang kedua adanya emiten yang kami sebutkan hanya berupa pendapat kita ya jadi buat teman-teman yang mau analisa Apapun ada yang tidak setuju dengan analisa dari Wangsam, is okay. Semua keputusan jual beli merupakan tanggung jawab kalian masing-masing. Dan yang keempat, selalu selalu lakukan analisa ulang sebelum membeli suatu saham. Nah, hari ini ada sekitar enam emiten yang habis kita screening dan kita lihat. Uh, ada 45 menit menjelang open market US stock market ya, ada 45 menit. Semoga beberapa enam emiten ini bisa jadi pandangan buat teman-teman. Beberapa memang udah kita masukkan jadi uh, opsi buy ya, udah jadi posisi buy. Semoga uh, beberapa yang belum nanti kita akan share lagi di US stock channel dari Ruang Nah, yang pertama ada. Kodenya ABBV ya. FVI adalah perusahaan biofarmasi publik Amerika yang didirikan tahun 2013 dan berasal dari spin-off-nya IBT. Nah, di sini kita melihat ada potensial dari uh, ABBV ini setelah yang namanya uh, earnings-nya, kinerja keuangannya itu melebihi ekspektasi dari para analis Wall Street. Gitu. Jadi uh, bisa dikatakan melebihi targetnya lah, melebihi targetnya. Dan di sini kita juga dapat beberapa uh, research di mana beberapa analis di Wall Street juga menargetkan bahwa ya mereka masih melakukan buy, ya ratingnya masih buy di emiten ini dan targetnya di 135 dan ada 11 analis juga melakukan rekomendasi strong buy gitu. Dan yang ketiga ada Mizuho Sekuritas Analis juga melakukan strong buy dengan target 126 ya. Jadi kita dapat dua uh, dapat tiga target. Yang pertama ada di target 135, 128, dan 126. Nah, mari kita cek dengan technical analisis kita. Nah, MBBV ini bisa dikatakan uh, secara volume udah bagus banget, ya. Secara volume udah good banget, dan secara trend bisa dikatakan sekarang masuk di fase uptrend nah buat teman-teman yang mau koleksi ya buat teman-teman yang mau koleksi saya saranin kalian masuk di uh, dua posisi ya masuk di dua posisi kalau kalian uh, kita lihat waktu open market posisinya seperti apa kalian boleh hajar sekali dan kita tunggu lagi sisanya waktu di bawah nah ya jadi kita masuk dengan dua posisi tapi dengan melihat volume terakhir dari ABBV ini uh, jika memang Dow Jones ini mendukung ya jika Dow Jones ini memang mendukung maka ada potensial memang dia masih akan naik arahnya, teman-teman. Arahnya masih bisa naik dengan target kita hanya di 120. Ya, target dari 114 ke 120 itu udah sekitaran 4 sampai 5 Ya, udah sekitaran 4 sampai 5 dan itu udah good banget kok. Nah, target kita di sini di mana target dari para analis itu jauh di atas kita ya. Dengan rata dengan paling rendahnya 126, rata-rata 128 dan ada yang 135. Kita cari di area 120 aja, udah cukup yaitu untuk ABBV. Nah, kemudian ketika kita melihat suatu saham seperti ini, potensinya sebenarnya ada dua ya. Dia bisa koreksi dulu atau akan langsung lanjut. Nah, oleh karena itu, buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan, kan bisa manfaatkan baik di dua tempat ya, titik pertama dan nanti ketika mendekati di support trend line. Ini untuk ABBV. Kemudian kita lanjut yang kedua yaitu Comcast. Nah, Comcast ini Posisinya udah kita sharingkan di US Stock Channel di Telegram, ya. Posisi buat teman-teman yang nggak tahu Comcast tuh apa, Comcast tuh uh, perusahaan telekomunikasi di Amerika dan uh, produknya tuh sebenarnya udah banyak banget. Dan salah satunya yang paling mungkin teman-teman paling tahu yaitu CNBC. Nah, tingkat pertumbuhan pendapatan yang diharapkan di perusahaan ini bisa dikatakan terakhir itu juga earnings-nya bagus banget ya di Comcast. Bahkan. Uh, udah di kuartal ketiga dia bisa menghasilkan kinerja itu double digit. Nah, itu yang bagus dari Comcast. Nah, secara emit secara secara chart pun sebenarnya masih juga masih bagus banget ya, teman-teman. Cara trennya juga masih naik. Terakhir ada earnings dan dia berhasil lakukan yang namanya gap up. Dia lakuin yang namanya gap up dan posisinya target di area resistennya di area 58 dolar. Ini untuk Comcast. Ya target kita di 58 dolar itu untuk target terdekat ya guys itu untuk target terdekat setelah mencapai 58 dolar kalau teman-teman mau swingnya lebih panjang ya kalian bilang wah uh, karena ini memang tujuannya untuk uh, set hasil dan untuk yang jangkanya lebih panjang banget lah ya jangkanya lebih panjang banget toh juga emiten-emiten blue chip nah apakah boleh apa enggak? boleh boleh aja kok guys ya selama teman-teman uh, bisa aturin stop loss itu di bawah garis trend line ya aturin juga stop loss itu di bawah garis trend line nah ini adalah target terdekat di 58 kalau memangnya bisa lebih dari 58 kira-kira ke berapa sih ya paling enggak dia masih bisa naik ke area 62 dolar nah itu adalah target dari Comcast kemudian kita lanjut yang ketiga ada EXP atau The American Express, salah satu emiten yang bisa dikatakan portofolio salah satu emiten yang termasuk portofolio besar dari Berkshire Hathaway atau perusahaannya Warren Buffett. Nah teman-teman bisa dilihat di sini. Nah yang termasuk dari major stock investment si Warren Buffett itu sendiri ada American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola, Coca and KF Nah posisinya saat ini bisa dikatakan beberapa analis juga memberikan rating ya, ada yang bilang hold ya, ada yang bilang hold dengan target di 130. Dengan 11 analis lain dengan moderate buy ya, dengan target hingga mencapai 151 dolar. Nah, kalau dari Wangsa bagaimana nih? Oke, mari kita cek ya. Posisi saat ini kita bisa lihat si American Express ini benar-benar lagi di fase uptrendnya, ya, masuk di fase uptrendnya. Dengan kinerja keuangan terakhir juga cukup uh, cukup baik, ya, kinerja keuangannya juga bagus, sehingga dia bisa cukup uh, cepat rebound dari gap downnya, dia bisa cepat rebound dari gap down-nya, Dan target kita, setidaknya naik di area 165, ya, uh, targetnya di sini adalah 165. Melihat area technical analisis dari XP ini. Cara volume juga uh, good, tapi bisa aja dia masih akan testing support ya teman-teman. Bisa aja dia masih akan testing support lagi di garis trend line. Nah, dia bisa testing support di garis trend line dan teman-teman harus berikan yang namanya spare kalau dia benar-benar bentuknya gini nanti. Ya. Melihat dia pernah cap uh, down dan berhasil bangkit untuk rebound. Nah, targetnya kalau teman-teman mau koleksi kan bisa masuk di dekat area trend line ini ya. Di area 100 53 sampai 154 teman-teman bisa koleksi dengan target di 165 dolar. Kalau kita bandingkan dengan nah kita bisa lihat nah sebenarnya target kita masih cukup lebih tinggi daripada analis ya tapi saya rasa melihat trennya yang masih kuat seharusnya masih mampu American Express bisa naik lebih lanjut gitu. Kemudian Coca-Cola, Coca-Cola juga pasti menjadi salah satu emiten yang jadi major stoknya di Berkshire Hathaway, yang dimana meskipun bisa dikatakan tahun lalu adalah masa pandemi, ya, tapi Coca-Cola masih bisa catetin kinerja yang cukup cantik, teman-teman. Nah, Coca-Cola sendiri saat ini bisa dikatakan trennya juga masih naik, ya, trennya juga masih naik. Nah, trennya juga masih naik. Dan terakhir saya cek pakai Fibonacci itu benar-benar cocok banget untuk emiten Coca-Cola ini. Ya, untuk emiten Coca-Cola sendiri ini, kalau teman-teman memang mau koleksi, ya teman-teman bisa manfaatkan koleksi di area ini, 54. Ya, di area 54 dolar itu, itu adalah posisi yang cukup oke untuk Coca-Cola. Tapi dia memang, ya teman-teman harus tahu, dia memang akan testing resisten di garis Fibonacci ini. Ya, di area 55 lah. 55 itu adalah area uh, Coca-Cola akan testing resistant dan target kita memang ya target kita adalah swing untuk Coca-Cola untuk yang jangka jauh lebih panjang yaitu di target 60 dolar, teman-teman. Jadi untuk Coca-Cola memang targetnya jangka panjang selama dia tidak patah tren ya, selama dia tidak patah uh, uptrend kita akan pertahankan untuk hold di emiten Coca-Cola nah kalau dari uh, pertama kali saya terjun di pasar uh, US stock market sendiri pun uh, saya sudah pernah masuk Coca-Cola di area ini. nah posisi sampai hari ini pun saya masih hold di emiten Coca-Cola ini dengan target di 60 dolar. kemudian ada WMT atau Walmart ya. Nah, Walmart ini sendiri bisa dikatakan uh, akan menjadi uh, salah satu emiten yang dipantau oleh di Wall Street, ya teman-teman. Melihat uh, di masa pandemi ini memaksa uh, emiten seperti Walmart, Target, dan BBY uh, terpaksa harus mempercepat e-commerce-nya. Dan bisa dikatakan tiga emiten ini menjadi uh, juaranya, gitu, nah itu adalah good news dari Walmart. Nah, Walmart ini juga saya cek Pak Fibonacci dan hasilnya benar-benar pas banget ya, teman-teman. Posisi kalau teman-teman memang mau koleksi, kalian bisa manfaatkan saat ini masih berada di area dekat support ya. Nah, area 139 sampai 142 kalau memang kalian mau koleksi boleh. Melihat pertimbangannya adalah trennya juga masih up ya. Trennya juga masih naik banget nih. Nah, jika turun di bawah 139 baru kalian buang. Nah, ya baru kalian buang. Nah, target terdekat dari Walmart ini sendiri di area 145, dan next targetnya di 153. Nah, ini adalah target dari Walmart. Nah, itu adalah enam emiten yang saat ini lagi akan kita pantau. Ya, saat ini akan kita pantau, dan sekali lagi semua yang saya sebutkan adalah disclaimer dan buat teman-teman yang memang mau join di US Stocks channel dari ruang saham maka kalian harus uh, join yang namanya Good Trade dan pakai token dari ruang saham nah kalian harus masukin token ini dan konfirmasi ke Instagram dari ruang saham ataupun Telegram dari ruang saham yang nantinya kita akan invite teman-teman masuk ke dalam channel ini nah buat teman-teman yang belum tahu ya jadi channel ini uh, bisa dikatakan channel yang kita sering aktif ya kita akan bagikan yang namanya seperti info-info waktu itu ada BMY ya Bristol Myers Squib yang dimana uh, juga udah masuk di target yang pertama ya kemudian kita juga sering kasih sharing seperti uh, uh, apa ya Mr. Wonderful Top Holdings. Nah, jadi kan yang masuk di pasar saham Amerika nggak cuma Warren Buffett dong. Nah, biasanya orang-orang itu pegang emiten apa sih? Kemudian juga ada visa yang lagi bisa dikatakan kerjasama, bukan kerjasama ya, visa itu lagi nyemplung banget dengan yang namanya cryptocurrency. Gitu. Kemudian ada weekly recap juga pastinya. Nah, jadi buat teman-teman, ini adalah webinar untuk US Stock Market yang pertama dari ruang saham, dan kita memang bisa dikatakan, hopefully kita akan rutinkan ya kita akan rutinkan setiap hari selasa malam ya hopefully kita akan rutinkan setiap selasa malam dan memang kita lihat ada beberapa orang yang udah gak uh, udah masuk trade dan nggak pakai token dari uang saham jadi uh, kita sengaja bikin yang namanya fasilitas ini agar teman-teman juga bisa ikut yang namanya eh uh, apa ya dapat insight gitu jadi gak hanya daftar GoTrade pakai token orang lain kemudian ditinggal gitu ya nah di sini bangsa mau bantuin kalian agar kita bisa jadi investor yang naik kelas ya ibaratnya kita sekarang bisa jadi investor asingnya mereka nih gitu oke okay? nah thank you buat teman-teman yang udah nonton di sesi ini memang kita gak akan uh, kita gak akan tanya jawab banyak ya tapi kita hanya sharingkan insight yang biasanya kita kasih gitu Oke, okay, jadi thank you yang buat uh, udah komen-komen, yang udah tanya kasih pertanyaan. Nah, kita belum bisa jawab di uh, webinar ini karena memang yang kita kasihkan di sini adalah yang yang menurut kita udah paling